Ketemu lagi Sobat Goiser, selalu sehat dan bersepeda. Kesempatan ini kita akan mengulas mengenai backpacking. Kita sebagai pesepeda sangat tahu bahwa dengan bersepeda kita akan menjadi sehat. 1 jam, setengah jam, muter-muter kampung mungkin sudah cukup bagi kita. Tapi ada beberapa orang yang naik sepeda karena mereka memiliki hobi melakukan perjalanan jauh atau disebut juga touring, atau bersepeda dengan jarak jauh menuju ke tempat-tempat wisata dan tempat-tempat tertentu. Belakangan ini, para penggemar bersepeda jarak jauh di jalanan off-road, trail, telah mengembangkan untuk melakukan perjalanan jauh di alam liar, yaitu hutan atau gunung. Mereka menggunakan sepeda gunung MTB, hard trail atau full suspension dengan menambahkan beberapa tas sebagai tempat akomodasi selama perjalanan. Mereka menyebutnya bikepacking. Dari situs bikepacking.com, mereka mengartikan bikepacking adalah penggabungan kegiatan dari bersepeda segala medan dan backpacking atau kegiatan hiking mandiri. Ini membangkitkan kebebasan hiking atau trail di daerah perdesaan selama beberapa hari dan melakukan perjalanan di luar jalur atau off-road, tetapi dengan jangkauan dan sensasi mengendarai sepeda yang gesit. Dan semua ini tentang menjelajah lebih jauh ke tempat-tempat yang jarang dilalui, baik dengan rute dekat maupun jauh, melalui jalur tunggal, kerikil, dan melalui jalan tanah yang terlupakan. Dengan membawa perlengkapan akomodasi yang penting, simple dan tidak berlebihan. Sepeda terbaik yang dapat digunakan dalam kegiatan backpacking adalah sepeda yang Anda miliki. Jika saat ini Anda mengendarai sepeda gunung, sangat cocok untuk digunakan di jalanan off-road dan on-road, dan diperlukan tas backpacking yang sangat mumpuni dengan sedikit modifikasi. Lagi pula, bikepacking tidak bergantung pada frame sepeda yang memiliki lubang atau rak dan panier, seperti gaya sepeda touring lainnya. Secara garis besar, ada 3 genre bikepacking yang bisa dipilih, yaitu multi-day mountain biking, ultra-light race and gravel, dan expedition and dirt touring. Demikianlah informasi mengenai bikepacking, bersepeda jarak jauh di rute off-road atau melewati jalan-jalan yang belum pernah dilewati, menikmati keindahan alam sekitar, dan tentunya berolahraga sehingga menjadikan badan kita sehat dan selalu bersemangat. Terima kasih karena telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and share.